Assalamualaikum, salam Ramadan semua. Semoga kita semua terus mendapat rahmat Allah di bulan yang mulia ini. Saya doakan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, marilah kita dengarkan sedikit kisah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang dirakamkan di dalam Sahih Bukhari pada hadis bernombor 3319, kisah bagaimana ada seorang nabi yang membakar sarang semut kerana ada seekor semut yang menggigitnya. Oleh kerana ada seekor semut yang menggigitnya menyebabkan dia membunuh semua semut yang lain akibat marah. Perbuatannya itu mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajarah faladaqathu namlah fa amara bi jahazihi fa ukhrija min tahtiha thumma amara fa uhriqat fa auha Allahu ilaih fa halla namlatan wahidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang di antara para nabi singgah di bawah sebatang pohon, lalu baginda digigit oleh seekor semut. Maka baginda mengarahkan barang-barangnya dikeluarkan dari bawah pohon itu, kemudian beliau memerintahkan agar tempat semut itu dibakar dengan api. Maka Allah mewahyukan kepadanya, mengapa bukan seekor semut sahaja yang kamu perlu bunuh? Au kama qal, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fathul Bari menghuraikan seperti berikut, mengapa engkau tidak membakar seekor semut saja yang telah menyakitimu tanpa harus membakar semua semut yang lain yang tidak melakukan kejahatan? Allah menegur perbuatan nabi tersebut. Kenapa dia perlu membunuh semua semut sedangkan cukup dengan hanya membunuh semut yang menggigitnya sahaja? Apa yang dapat dipahami dari hadis ini adalah dalam syariat terdahulu diperbolehkan untuk membakar semut. Imam An-Nawawi berkata, hadis di atas dipahami bahawa perbuatan membakar itu diperbolehkan pada syariat Nabi tersebut, iaitu diperbolehkan membunuh semut dengan cara menyeksanya dengan api. Ini kerana Nabi tersebut tidak dicela disebabkan perbuatannya membunuh dan membakar semut. Apa yang dicela kerana dia membunuh lebih dari seekor semut. Namun dalam syariat kita, tidak diperbolehkan membunuh haiwan dengan menggunakan api kecuali dalam bab qisas, namun tetap beserta syaratnya. Manakala dalam urusan semut, ada hadis yang melarang membunuh semut. Hadis Abbas di dalam kitab As-Sunan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namlah wan nahlah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut dan lebah. Namun membunuh semut yang mendatangkan mudarat itu diperbolehkan. Al-Qurtubi berkata, makna zahir hadis ini menyatakan bahawa Nabi tersebut ditegur oleh Allah kerana telah menuntut bela untuk dirinya dengan cara membinasakan satu kelompok, sedangkan yang menyakitinya hanya seekor semut. Padahal yang lebih baik baginya adalah bersabar dan bersifat pemaaf. Apa yang dapat kita faham dan ambil pengajaran di sini adalah, Nabi pun jika ada melakukan kesilapan pasti ditegur oleh Allah. Apa yang penting adalah menerima teguran Allah tersebut. Jangan ingkar dan kembali membetulkan kesilapan. Pelajaran yang kedua, Allah melarang kepada Nabi tersebut untuk menghukum pihak yang tidak bersalah. Jangan kerana salah satu pihak, mereka yang tidak bersalah juga terbabit dihukum. Pengajaran yang ketiga, menjadi pemaaf adalah lebih baik dari membalas perbuatan jahat. Dalam bab ini, jika Nabi tersebut memaafkan semut tersebut, dia akan menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran terakhir di sini membuktikan Nabi juga adalah manusia yang tidak lari dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Mereka memang tidak berdosa, tetapi mereka tetap manusia yang tidak sunyi dari kelemahan sebagai manusia. Baik, itu sahaja perbahasan kita pada petang ini. Sebelum berbuka, mari kita membaca doa bersama. Kali ini saya ingin membawakan doa untuk berlindung dari musibah yang berat. Doa ini diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan disuruh untuk kita amalkannya. Doa ini disebut dalam Sahih Bukhari di dalam hadis bernombor 6616. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awadhu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'. Berlindunglah kamu semua dengan Allah dari kesulitan yang berat, tertimpa penderitaan, buruknya qada dan berkuasanya musuh. Setelah kita mengetahui itu adalah hadis Nabi, mari bersama dengan saya kita ulangi doa ini. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terhindar dari musibah yang berat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.